kita sini kita nak add on, kita nak pakai. So kita boleh belajarlah sebab kita ini bukan kelas skin sharing. Kita kelas kita untuk kita improve kita punya skin. Kan? So kita kena add on lah, kita pakai untuk pakai masa ni. Kalau siapa yang tak ada boleh tengok next time boleh dapatkan apa yang kita perlukan basic tu lah yang Ustaz dah tulis tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur ucap ni dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya mentor Ustaz Man dengan Ustaz Zaman kerana bagi peluang untuk Kak Zu buat apa skin lah. Kak Zu tak, kalau nak ikut kan skin Kak Zu belum lah seelok lagi. Tapi progress dan improve tu memang macam memang Kak Zu suka lah. Itu untuk diri Kak Zu punya kan. So apa yang Kak Zu buat, insyaAllah memberi, mungkin memberi apa untuk orang lain tahu apa yang step yang Kak Zu guna, itu je. Apa yang Kak Zu guna itu je lah. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Alright. Okay, Kak Zu nak share slide sekejap eh. Nanti Kak tekan slide sini eh. Ni kena minta bantuan ni, tak pandai. Ni. Sekejap eh. Okay, mana? Ni. Okey, ya. Ada nampak slide tak? Nampak kat Zoom. Ha? Nampak. Slide besar ke slide kecil? Ada nampak kat Zoom. Saya kecil. Okey. Okey. Mana okey. Okey. Baru terkekial ni. Cari ingat. Pelan-pelan. Okey. Okey. Right. Okay, nampak eh slide Kak Zu eh? Okay, nampak. Dia full ke tak? Ni belum, tak full. Okay, full kan? Yeah. Okay, full eh? Belum Kak Zu. Tak full juga? Dah. Okay. Alright. Okay. Next slide ni nak tukar. Ni. Okay, minta maaf tau. Kita sama-sama belajar. Okay, alright. Ini kan Kak Zu, ini sebenarnya Kak Zu slide ni dah lama dah ada. So, kita sebelum sharing tentang skin ni, Kak Zu nak kenalkan dulu kenapa Kak Zu kapau, apa kata, 100% trust dengan produk apa skin Herbalife, kan? Okay, sebelum ni, okay, Kak Zu share dulu. Okay, semua kenal lah Kak Zu, kenalkan diri Kak Zu sikit. Okay, Kak Zu ni sebelum berhebelah ni Kak Zu adalah seorang fitness instructor. So umur Kak Zu sekarang dah 51 tahun. So Kak Zu start hebelah ni pada 2018. So dah 4 tahun lah alhamdulillah dengan hebelah ni. Okay, kenapa Kak Zu pilih hebelah? Kak Zu just laju je. Sebab Kak Zu sebelum ni Kak Zu ada alami masalah sakit lutut. So Kak Zu berat badan yang tak berlebihan pun, tapi dah alami kesukaran untuk berexercise. Bila kita dah alami sakit lutut, jadi kita susah nak bergerakkan. So Kak Zu di situ, Kak Zu terdesak. So Kak Zu cari solusi untuk Kak Zu. So alhamdulillah Kak Zu jumpa Herbalife. Kak Zu tak ada pun attention kepada skin. Masa ni Kak Zu memang dah ada masalah skin sebenarnya. Tapi memang big why Kak Zu adalah lutut dengan Herbalife ni. Okay. Bila Kak Zu dah bersama dengan Herbalife ni, okay. Bila masalah rupanya kita dah bernutrisi, inner nutrition ni, alhamdulillah tanpa Kak Zu sedar, orang tegur Kak Zu dengan perubahan kulit muka. Dia kata kulit muka Kak Zu dah nampak cerah. Start daripada situ, Kak Zu mulalah nak tahu apa itu skin Herbalife kan. Okay, daripada tu siapa yang dah ada pun cuci muka, boleh cuci dulu muka siap-siap. Okay, ini Kak Zu dulu, muka badan tak berapa besar sangat. Tapi berisi lah. Okay, okay, body fat tu tinggi lah. Kita exercise, kita makan je kan. Lepas exercise, kita makan. Inilah Kak Zunya. Skrin bergerak tak?
Bergerak, bergerak. Okey, alhamdulillah. Okey. So ini ya gambar-gambar lutut Kak Zu. Kak Zu ambil daripada ni, tapi inilah Kak Zu tak ada gambar tu sebab kita dulu tak ada pun attention nak simpan gambar-gambar yang doktor bagi. So Kak Zu ambil daripada gambar ini yang doktor tunjuk dengan Kak Zu dululah. Lutut Kak Zu lah, keadaan lutut Kak Zu. Bayangkan kalau Kak Zu buat tepi-tepi tu lubang-lubang macam tu, macam mana Kak Zu pulih lagi tidak nak ber-exercise macam sekarang kan. Syukur sangat Kak Zu dipertemukan dengan nutrition yang terhebat ni. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okay, alright, bermula ni dengan ni, dengan Kak Zu ambil ni dulu untuk Kak Zu punya apa, improve diri Kak Zu dari segi kesihatan dalaman dulu. Bila kita dah dapat ini semua nutrition, Kak Zu gunakan dulu basic 1, 2, 3 macam selalu orang guna. So bila kita dah ada perubahan, kita akan tanya kita punya orang yang dah proven result, kita akan tanya lagi apa yang terbaik lagi untuk kita. Itu Kak Zu punya style. Bila dah dapat result, Kak Zu pasti nak ada tambah lagi. So bila orang kata this is a good, so Kak Zu tanpa berfikir kita terus je, sebab kita untuk diri kita, tak ada untuk siapa kan. So Kak Zu jenis yang bila benda kita dah percaya, Kak Zu akan percaya 100%. Alhamdulillah, syukur. Okay, ni lah Kak Zu. Okay, kita topik kita sebenarnya pada skin, tapi itu pengenalan. Okay, bila kita dah ada outer nutrition, inner nutrition, secara tak sengaja Kak Zu punya kulit tu ada perubahan. Inilah kulit muka Kak Zu yang sebelum ni tersangatlah teruknya, sebab Kak Zu bermula kenal dengan orang, bila Kak Zu pindah Perak, orang kenal Kak Zu kulit tak ada masalah jeragat. Kawan-kawan Kak Zu memang tahu Kak Zu kulit yang jerawat tak ada, jeragat pun tak ada. Tapi bila jumpa, kita dah dah jadi macam ni, orang jumpa Kak Zu orang terkejut. So Kak Zu jadi macam down, malu nak jumpa orang. Bila kita istirahat, kita kena tampal semua muka kita dengan foundation yang tahan peluh lah apa kan. Tapi tak okey juga. Ni dia punya apa ni, jeragat ni disebabkan Kak Zu suka pakai produk pengelupasan, yang maksudnya produk yang berada di pasaran yang menjanjikan result yang secepatnya. So bahannya kita. So bila kita nak menggunakan sesuatu, kita kena beringat lah. Okey, ni Kak Zu punya kaedah yang Kak Zu guna. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang besar yang Kak Zu guna. Kak Zu buat laser, Kak Zu buat acupuncture. Ni, ini proven Kak Zu memang guna, memang buat benda-benda ni semua. Okey, alright. Siapa yang ada produk kat depan bolehlah, kalau nak boleh tampal dah scrub semua, boleh letak mask ke. Ida ada barang. Buka je apa ni, buka je kita punya apa ni, apa volume tak apa, tak payah timer pun tak apa. Boleh tengok. Okey, Banjai boleh pakai. Banjai. Banjai dah cuci muka ke belum? Buka suara Banjai. Tak payah, tak payah. Buka Amir dekat je. Tak apa. Azam Amir eh. Alright. Okey. Baru sampai benda ni. Ya ke? Ya Allah. Baru nak buka plastik. Alhamdulillah. Okey, siapa ada boleh pakai. Sila. Pakai. Sebab Kak Zu tak boleh pakai. Nanti bila Kak Zu pakai jadi kereh, tak boleh nak bercakap. kan? Ini kita punya, sambil Kak Zu yang terus pakai tu boleh pakai. Yang pastikan tengok set time, pukul berapa kita mula tampal mask kita. Dia dalam masa 15 ke 20 minit saja, tak boleh lebih. Lebih nanti takut kita jadi dia nampak kering sangat, dia ada macam pecah-pecah kat sini kan, jadi tak okey. So ini ya kita punya skin yang ada dia punya result dalam 7 hari. Produk Kak Zu bermula dengan belah ni, kalau orang kata bermula dengan basic, tapi Kak Zu bermula dengan semua. Sebab kan Kak Zu cakap, Kak Zu jenis bila orang kata Guna ni okey, Kak Zu nak result yang cepat. Itu yang menjadi bahana tu. Orang kata pakai yang pelupasan pun Kak Zu percaya. So alhamdulillah, bila kita dah bersama dengan yang proven result ni, Kak Zu pakai tanpa was-was. So Kak Zu bermula dengan semua produk Herbalife. Siapa nak gunakan basic, kita boleh gunakan cleanser dia. Okey. Alright. Abang Fas tak ada barang ke? Tak ada Kak Zo, saya dah pakai pagi tadi. Oh, awet but no. Okay, tak apa. Lepas taranum. Oh, iya ke? Lepas taranum, okay. Tak apa. Okay.
step pertama. Okay, semua orang kalau ada, Kak Zu ketunjuk. Nampak tak gambar Kak Zu? Kak tunjuk ni. Nampak ke? Kak Zu ada ni background ni. Ya, ya, Kak Zu tukarkan background ni. Eh. Macam mana tukarkan background? Okay, kalau dekat kita punya Herbalife produk dengan cleanser kita, kita ada dua jenis cleanser kan? Kalau siapa ada cleanser, dia ada satu Aloe Soothing Gel, Aloe Cleanser, satu lagi Citrus. Yang bestnya Herbalife ni, dia ada nombor. Dia nombor satu. Dia di setiap barangan skin dia ada nombor. Jadi, tengok pada skin kita nak pakai yang mana yang sesuai. Kalau Kak Zu akan suggest orang pakai yang Citrus sebab dia ada biji-biji tu. Cuma bila kita nak guna, kita jangan terlampau orang kata jangan terlampau gosok lama. Dia dalam masa 3 minit je kita gosok dengan secara orang kata manja-manja. Ulas dengan keadaan kulit yang lembap, jangan kering eh. Sebab dia bukan scrub, dia bukan jenis scrub. Dia jenis pencuci. So muka kulit pastikan kulit kita lembap, kita apa dia? Oles dia. Jangan tonyuh macam ni. Kita kena dengan urutan yang cantik lah. Maknanya kulit kita tak sambil kita cuci muka, sambil kita buat spa kat kulit kita. Faham maksud Kak Zu ya? Dia naikkan ke atas, gosok, oles dengan ni. Roll kat dahi. Kita tekan sikit sini. Kat hidung ni kita. Hidung especially banyak. Kak Zu buat praktikal. Siapa ada boleh nak pakai. Okay. Boleh follow. Kat hidung ni kita kena roll sebab hidung ni ada satu kawasan yang selalu banyak kalau orang rasa hidung kesat kan. Tu bila kita ada biji-biji tu kita boleh oles tapi jangan kuat-kuat. Lepas tu bila dah oles kita naikkan ke atas. Kita mesti pointkan kat sini. Okey, kita gosok-gosok sini juga, kita point kat sini, naikkan ke atas. Gosok je. Kalau macam tu Aida, good. Bagus. Bila lepas tu kita gosok kita dengan perlahan dalam masa 3 minit. Pastikan kita cuci. Terbaik kita ada air suam, kita cuci dengan air suam. Kalau tak ada dengan air pipe biasa pun okey, boleh cuci. So pastikan cleanser kita ni senang je. Cleanser kita ada nombor. Nombor satu. Alright. Okey. Okey, umur tidak menentukan anda, anda menentukan umur anda. Okey, kalau kita rasa kalau kita nak nampak muda, sebelum usianya pakailah inner nutrition dengan outer nutrition. Alright. Okay. Dia cover ya? Azu. Ya? Azu nak tanya. Saya ni beginner. Okay. Okay. Kalau cleanser ni, okay, cleanser ni first kali kena cuci muka dulu ke? Ataupun boleh ambil ni tepek je kat sini lepas tu tolak? Okay. Banjar macam ni. Pastikan kulit banyak basah dulu tau. Oh. Tak payah cuci pun tak apa. Sebab kita memang nak mencucikan tu, kena tu nama dia pekita. So pastikan kulit kita dalam keadaan basah dulu. Picit dalam duit 20 sen yang tu. Letakkan. Oh 20 sen. Tu basahkan sikit. Ni osik kat tangan. Tu Kak Zu kata jangan konyol. Gosok je. Oh. Oles dengan keadaan. Kalau siapa pernah ada roll macam Aida ada roll kan Aida kan. Roll tu boleh jadikan masah buatan cuci. Bagus tau. Yang batu tu. Gosok. Kalau siapa yang lama lah gosokkan. Itu pun kita salah satu cara untuk kita massage kulit kita. Dan 3 minit dah banyak yang lama-lama. Okay. Kalau siapa nak tanya boleh. Terus je tanya cuci kat situ. Okay. Lepas kita cuci kenapa bestnya skin ni? Sebab rumusan skin ni belah ni set dia memang lengkap. Lengkap sangat. Dia lepas tu dia punya ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, aloe vera, semua produk Herbalife nampak tak? Semua dia bersangkut dengan aloe vera. Sampai pun cuci muka pun skin dia pun ada mengandung aloe vera kan. So mana aloe vera memang good untuk kita punya kegunaan kita lah. Okay. alright. Ni. Kenapa Herbalife ni Kak Zu kata set dia memang bagus sebab dia dah diuji oleh pakar Dermalogica kan. So maknanya memang dah terbukti bagus bahan-bahannya. Lepas tu dia tak ada bahan-bahan yang mengandungi alkohol apa semua. Dia bahan dia natural, bahan-bahan botani yang bagus untuk kita guna. Alright. Okay. Tak nampak lagi okay nampak tak ini yang tadi Kak Zu kata nampak tak nombor dekat tiap botol ni ada nombor. Abang Jai guna yang nombor berapa?
Saya satu, satu. Ah, shooting tak, oil yang, aloe cleanser. Oh, pakai yang elo. Ah, yang tak ada biji-biji tu ya. Ah, okey, boleh. Ah, nanti kena beli yang tu, yang nombor dua. Eh, tak yang apa. Ada biji. Okay. Ah, untuk yang pasti kan kita nak guna, ada satu lagi tip kalau kita nak tahu kulit kita, Kak Zul pernah belajar dulu kan. Kita cuci muka kita, biar dalam masa satu jam kita letak tisu dekat muka kita. Kalau dia jatuh dengan cepat, kulit kita kering. Kalau dia letak sekejap dan dia jatuh, kulit kita combination. Kalau dia melekat, kulit kita berminyak. So kita kita boleh perhatikan. Kejap. Aduh, anak kucing kat nak keluar pula. Okay. Nak lari kot tingkap. Kejap aku. Aduh. Okay. Dia ada dua aje pencuci muka untuk apalah ni. Alright, okey. Lepas tu ni lagi satu, citrus normal dan kulit berminyak. Dia ada butiran manik jojoba. Itu yang Kak Zul kata, dia memang wangi, best. Bila kita buat tu letak dalam apa ukuran 3 cm je. So kita gosok letak kat kulit muka kita. Pastikan kulit kita lembab, yang kering, nanti dia tak ada rasa apa, macam rasa kering kita sapu, macam tak best kan. Okey. Yang ini okey. Siapa yang dah cuci tadi, kalau kita nak buat untuk kita nak gunakan mask. Lepas kita cuci, kita basuh, pasti kat lepas tu kita ambil scrub terus. Ini sebab Kak Zul tunjuk ni untuk yang nak menggunakan mask. Sebab hari ni kita nak tunjukkan praktikal gunakan mask. Kalau ikut set dia, lepas cuci dia kena guna toner kan. Okey, lepas kita cuci, kita nak buat treatment muka kita dengan menggunakan mask. Mesti lepas cuci kita pakai scrub. Kulit kita tengah lembab, masa tak payah lap pun tak apa. Kak Zul selalu lepas cuci, Kak Zul kulit kita tengah basah-basah, Kak Zul terus ambil scrub. Tak payah nak lap-lap muka. So kita scrub muka kita. Scrub tu pun dalam masa sekejap, tak boleh lama. Dalam masa 3 minit je. Scrub dengan jangan gosok. Bila kita dah rasa tu boleh basuh cuci. Tak payah tunggu kering betul-betul. So, separuh orang dah kering, dia digosok pula macam ni. Takut kulit, sebab kulit kita ni nipis tau. Kulit muka lah ada paling nipis. Sebab ada yang cakap kat Zul, dah kering dia gosok macam ni. Dia kasi macam kopik-kopik macam tu kan. Kak Zul tak suggest kan lah. Bila masa 3 minit tu, kita terus cuci. Walaupun apa ni, belum kering sangat. Kak Zul nak tanya. Okay. Yang scrub tu yang berry tu Kak Zul? Berry tu. Berry scrub. Bambu extract. Dia satu ayah, je. Ya gosok-gosok terus dia aja ke macam mana? Dia kena gosok kan. Maksud Kak Zul tu bukan yang toner yang kuat. Kan kita muka kita ni kan nipis. Jadi kita gunakan dua jari. Pastikan jari ni untuk muka, jari ni yang terbaik. Jari ni jangan guna. Jari telunjuk especially ni kuat. Dia punya tekanan kuat kat kulit muka kita. So digalakkan dua. Jari tengah dengan jari manis. This is the best lah untuk kita punya skin muka. Biasakan kita buat macam ni. Jarang kan macam ni kan? Tak tahulah. Tapi Kak Zul inilah secaranya. Gosok juga Bang Fas. Jangan tak gosok. Itu nama dia pun scrub. Kalau yang kita sapu-sapu biasa tu nama pencuci. Scrub ni. Tapi maksud Kak Zul, bila kita nak gosok, pastikan kulit kita dalam keadaan lembab. Jangan kering. Kalau kering sangat, dia macam kulit kita kan nipis. Jadi dalam keadaan lembab tu, bila dah kering tu letak air balik. Gosok je. Bila dah rasa macam kering, Kak Zul, Kak Zul. Siapa tu? Kak Zul, Aisyah. Nak tanya tu, yang tadi nombor satu kan? Belum letak, dia belum reply. Nombor satu, lepas pakai nombor satu tu, pakai scrub ni ke macam mana? Sebab sekarang ni, kita kalau daily punya rutin tanpa scrub, kita terus toner. Sekarang ni Kak Zul nak tunjuk keadaan guna scrub dengan mask dulu. Oh, maksudnya tadi yang kita cuci, lepas tu cuci ni boleh pakai scrub ni pula? Boleh, terus pakai scrub. Tak boleh pakai toner. Kalau pakai toner nanti rugi. Kita lepas scrub, kita nak cuci balik kan? Jadi lepas cleanser, kita terus guna scrub. Okay.
Boleh? Lepas tu boleh, barulah kita letak mask. Siapa yang ada mask nak letak? Mana Banjai tadi? Dia ada ada produk kat depan. Azimah ada produk ke Azimah? Azimah nak pakai ke? Itu apa tu? Oh, itu vitamin D. Anjak Kak Zul ambil Azimah. Tak boleh. Ya. Macam mana? Tak boleh ambil pula. Atta. Apa ni? Ma boleh ambil ke si Azimah? Ha, boleh. Okey. Azimah ada apa tu Azimah? Alah, ada tiga je. Tak apa. Ada apa kat Azimah tu? Ada pencuci. Ha? Lepas tu ada herbal gel. Oh, herbal ni soothing gel. Ha. Ah, okey, soothing gel tu sebenarnya Herbalife tak ada ajar kita tau guna soothing gel kat muka. Tapi kalau kita nak guna sendiri, boleh je sebab Kak Zul pun guna kat sebelum ni. Cuma jangan di war-warkanlah. Benda tu bukan suggestion daripada pihak Herbalife. Ha. Ini untuk apa ya? Ya? Yang mana? Untuk apa yang ni? Yang mana tu? Herbal aloe ni. Herbal aloe tu kalau ada orang yang letak lepas scrub ni, lepas kita cuci, kita letak soothing gel tu, kita campur dengan mask, kita nak letak kat muka. Tapi sebenarnya soothing gel tu lebih kepada kita kegunaan luar badan kita. Itu sebab Kak Zul kata, ini ada coach yang buat juga. Cuma jangan dipublishkan untuk kita sendiri guna sebab Kak Zul pun guna, anak Kak Zul pun guna, dia memang nampak perubahan lah. Bila kita letak mask tu, kita campur dengan tu sikit. Dia jadi kulit kita senang nak sapu, dia macam lembab sikit lagi. Itu je lah. Tapi jangan cakap dekat ni, oh coach kata kena pakai stitch gel. Jangan ya. Sebab belas tak ajar ni tau. Itu antara coach-coach je yang buat. Kak Zul. Azli. Yang okay. Soothing gel tu, kita mixkan dengan clean mask kan? Mixkan. Maksudnya yang tu kita pakai seminggu tiga kali je. Nak buat apa? Yang kita campurkan soothing gel dengan yang min mask tu. Macam Kak Zu, kalau Kak Zu campur, Kak Zu selang-selang. Contoh macam kita buat sekarang cabaran 7 hari skin kan, contoh. Betul. Cabaran 7 hari kita gunakan direct mask tu. Kak Zu kan hari ni Kak Zu campurkan mask tu dengan soothing gel. Esok Kak Zu tak campur. Esok tu Kak Zu campur balik. Kak Zu buat macam tu. Campur sebab kalau campur hari selalu, dia jadi kulit kita kering, tak rasa lah. Macam biji-biji. Jadi. Oh, saya hari-hari dia jadi merah-merah. Jangan hari-hari, selang-selang kan. Itu Kak Zunya keedah tau. Jadi, tapi sebenarnya pakai soothing gel tu bukan keedah skin dalam Herbalife. Jangan salah faham ya. Jadi kalau nak guna boleh, kita selang-selang kan. Jangan 7 hari tu mask tu campur dengan soothing gel selama 7 hari. Yang Kak Zul buat harus selang-selangkan. Alright. Okay, lepas guna scrub ni, kita gunakan ni lah dia punya mask. Abang Jai dah pakai mask dah, Abang Jai. Mana Abang Jai tadi, dia hilang lah. Takkan. Okay, hari ni tak pakai tak apa. Kita pakai je ya. Bahasa cakap je nanti minggu depan kena buat pakai depan ni baru dinamakan kelas ni. Takut kelas salah. Ha? Takut salah. Tak apa. Ini okay, masa lepas cleanser tadi. Ha? Okay, lepas cleanser tadi patutnya pakai scrub ke ataupun mask? Pakai scrub dulu. Scrub. Okay, berapa banyak? Dalam 3 cm je, sama juga. Dia sikit je. Sebab kita akan lembapkan. Dia tak perlu tebal-tebal pun. Okay, saya try. Try ya. Nanti kan tunjukkan Kak Zul dah pakai mask tu. Baru boleh bergambar. Kan? Kita sesantai je tau. Tak nak lah terlampau ni sangat fokus ya. Okay. Siapa yang ada nak pakai boleh. Okay, lepas je scrub kita pakai mask. Mask ni separuh orang nampak tak? Kadang ada orang post dekat gambar. Zoom ke mana-mana. Dia pakai mask. Nampak kulit muka dia nipis. Kak Zu suggest kan
bukan tebal, maksud Kak Zul jangan nampak kulit muka sebab kita nak nak serata kan, dia, dia rasa lagi best tau. Kalau nipis sangat tu dia macam tak rasa sangat pakai mask. Dia macam pakai topeng, topeng kan tebal kan? Ha, jadi maknanya kita tebal, pakai mask tu biar tebal, jangan nampak ada kulit-kulit muka. Ha, elakkan bahagian separuh orang dia letak kat, kat bahagian kelopak mata ni. Kelopak mata ni jangan letak sebab ini ruang mata ni adalah yang paling sensitif. Ha ni, antara sini ni. Jarakkan sikit pada mata. Kan ada orang letak bawah-bawah ni. Ha. No, no, no. Tak boleh. Ha, jangan letak. Jauhkan sikit. Tahu, jangan letak atas kening. Sebab kalau letak nanti lama-lama dia akan kering sini tau. Ni kat kelopak mata ni paling sensitif kelopak mata ni. Itu sebabnya dia bagi kita eye gel semua tu. Nak bagi nak bagi kelopak mata kita segar ni kita letak mask. Tak nak lah. Dia kena jarak. Kalau ikutkan pun tak boleh. Okay. Dia punya mask ni memang dia di apa? Dia nak tutup. Kegunaan dia adalah nak tutup kita punya pori tu. Memperbaiki penampilan pori. Macam tu lah. Itu scrub ya Banjai. Pastikan kering, jangan kering tau, lembab-lembab. Kulit tu lembab. Okay, good. Nampak tu, nanti macun dia Banjai. Bang Fan yang jealous. Okay. Pastikan ni nampak ni, dia punya scrub ni, dia untuk menanggalkan kotoran yang menyerap. Dia yang dalam kulit kita ni kan ada lebihan minyak kan? Dia membuang, menanggalkan kotoran dan penyerapan minyak yang berlebihan dalam kulit kita. Itu sebabnya, tapi pastikan kalau kita untuk 7 hari kita pakai direct. Kalau kita dah habis program yang 7 hari scrub dengan minyak dengan mask ni, kita saja seminggu 3 kali. Jangan hari-hari. Kalau yang challenge tu kita buat 12 kali ke 7 direct 3 bulan sekali 7 hari direct kan. Jangan bulan ni kita 7 bulan tu so, buat 7 hari. Ni juga kering juga. Jadi kita selang-selang lah set challenge tu. So maknanya bulan berikut tu kita selang-selang. Maksudnya seminggu kita pakai scrub dengan dengan mask ni 3 kali seminggu pun dah cukup untuk kulit muka kita. 3 minit cuci tak banyak. Jangan tak cuci. Baru boleh pakai mask. Jangan pakai mask ada scrub tu. Scrub ni 3 minit cuci ya, bukan terus pakai mask. Bukan. Nah, nampak tu. Okay, good. Sebaik tanya. Kita kena Anjay, buat. Kalau terus pakai mask, terus apa? Putih melepak-lepak. Pembantu dah masuk. Ayu. Sebaik. Alright, okay. Kak Zul nak tanya. Okay. Scrub tu kita nak nak ni buai sikit ke macam mana? Tak dengar. Apa tu putih? Scrub tu, scrub. Macam mana? Ulang boleh? Scrub tu kita nak pancung dengan air sikit ke? Air. Tu kata-kata kulit kita lembab tadi. Kita letak dulu. And then kita gosok kan kulit kita tengah lembab. Bila kita dalam masa 3 minit kulit kita akan kering. Jadi kita lembabkan tangan kita balik, basahkan letak kat muka. Dia akan lembab sentiasa lah. Macam kita pergi spa juga, perasan tak? Kalau kita pergi spa, kalau orang scrub muka kita, dia takkan scrub kulit kita dalam keadaan kering kan. Dia mesti letak air, dia gosok kan. Baru kat situ kita buang kulit mati kita. Itu tujuan ni scrub, nak keluar ni lapik kulit mati ni. Okay, terima kasih. Alright, sama. Okay, Banjai, dah berapa minit dah tu? Jangan lupa nanti pergi cuci dulu. Okay, kita tunggu Banjai. Ada siapa nak tanya boleh? Mask tu, kalau kita terbaik, kita ada bekas dengan kita pakai brush. Kita oles dengan brush. Kalau tak ada, jarilah. Kan? Tapi kalau kita pergi mana-mana pun, dia orang nampak profesional sikit pakai brush lah. Ada kat kedai duit dia ada mangkuk kecil tu. Kita masuk lagi tu, kita pakai brush tapu. Dia lagi nampak sekata lah. Kalau orang yang tak biasa pakai tangan, dia nampak tak nampak apa, berbelak-belak. Macam tu. Dia bagi cantik sikit muka kan. Okay. Alright. Itu kalau kita gunakan, kita buat program yang 7 days macam Kak Zul kata, itulah step dia. Step dia daripada kita cuci muka, lepas kita cuci muka,
kita guna scrub, and then kita gunakan mask. Okay, bila dah mask habis, pas kita pakai masa 15 ke 20 minit. Okay, bila mask dah cukup masa, kita cuci. Cuci pastikan cuci kena habis bersih. Kalau kulit kita, mask tu kan kita pakai tebal. Jadi yang terbaik kalau kita ada macam wet tissue tu, kita dab dulu. Ataupun kalau Kak Zu tak pakai wet tissue, Kak Zu pakai macam towel yang lembut, Kak Zu basahkan, kita dab dulu. Jangan terus sapu macam ni tau. Separuh orang terus sapu macam ni ha. Kan? Ha, jadi kita dab bagi yang mask tu kan dia kering, bagi dia lembab dulu. Dab dengan towel basah tu. Agak sudah tu baru kita basahkan balik, bersihkan, baru kita gosok. Jangan gosok ke bawah eh. Gosokkan ke atas, sapu macam ni. Naikkan ke atas. Sebab tiap kali kita cuci muka, kita massage kulit muka kita. So nanti kalau duduk hari-hari cuci muka ke bawah muka kita jatuh. So kita naikkan ke atas. Okay, boleh? Faham yang laju sangat ke? Sorry tau. Tak ada skrip. Ini memang sampoi sharing ya. Alright, okay. Bila kita pakai Banjai, boleh terus pakai mask. Tu mask ya Banjai? Berapa banyak? Kalau Kak tanya Kak Zu, habis satu muka tu. Banyak mana tu terpulang aja. Sebab Kak Zu kata, semua ruang mesti disapu. Kecuali area mata, area ada orang letak kat bibir. Tapi Kak Zu lebih tak suka letak kat bibir. Atau tepi-tepi ni tak apa. Letak semua ruang. Okey, sementara kita tunggu Abang Jai pakai, tak apa, teruskan pakai. Orang lain tak pakai, Abang Jai very good. Lepas kita pakai mask, kita dah cuci, tengok model Abang Jai nanti tau. Yang lain. Next week pastikan ada produk depan. Baru boleh kita buat ni praktikal. Alright, okay. Lepas kita pecuci daripada mask tu, ni kita gunakan toner. Toner ni dia ada dua saiz. Toner ni dia memang dia ada apa, citrus mandarin. Dia melembabkan kulit, dia kurangkan kulit kita jadi kering, segar. Tu sebabnya dia ada dua saiz. Satu yang kecil, botol yang untuk kita ni, satu yang ada spray. Yang ada spray ni Kak Zu suka sebab senang buat berjalan. Letak je dalam handbag, walaupun kita dalam keadaan makeup, kita rasa lesu, kita spray je kat muka. Kalau siapa pernah tengok Mak Yang, yang tu yang besar, yang Ustaz Zahma pegang tu yang besar. So Kak Zu suka, yang besar ni memang jimat, tapi kalau kita ada botol kecil ni, kita boleh refill. Beli yang botol kecil, and then next time beli yang botol besar. So boleh refill. Sebenarnya jimat tak beli yang besar. Banyak sangat jimat dia. Yang besar ni dia tak ada spray tu. Dia spray. Botol kecil ni jangan buang. Itu masukkan dia dalam yang tu, refill. Yes. Banjai. Wah, terbaik oh. Ada cermin tak tu? Jangan min tonyok ya. Tersalah tonyok. Dah tengok cermin dekat handphone je. Okay. Right. Tapi memang pedih eh? Sebab tadi kita scrub, dia akan memula. Sebab tak pernah buat kan, dia akan rasa pedih dulu. Nah betul. Cuba. Tanya Bang Fah. Bang Fah tu pedih tak Bang Fah first time pakai? Boleh tak? Pedih Bang Jai. Pedih sebab ada min. Oh, Ayu pakai. Terbaik Ayu. Bang Jai tebal sikit Bang Jai. Okay. Didi boleh tengok nanti, Didi boleh share dengan kawan Didi tu ya. Apa dia? Sekejap. Boleh ambil ke sekejap? Okay. Kak Itun ada masuk. Ya ke? Okay, alhamdulillah. Boleh tengok kalau dia tak faham, kalau siapa Kak Itun boleh nak tanya, tanya direct eh. Yang Kak Zu tunjukkan daripada awal, itu yang Kak Zu guna sebab kalau tengok masuk awal ni, nampak kulit Kak Zu jeragat dia macam mana, sangat tebal. Tak ada ruang yang putih pun. Macam Bang Fah cakap dulu, tak tahulah kulat ke apa kan Bang Fah ya. Sampai hati. Kedua baik Bang Jai, hilang sekarang. Kan? Tak tahu kulit Kak Zu tu jadi kulat ke, yeast ke apa ya Bang Fah ya dulu ya. Itu nama dia jeragat. Jeragat disebab penggunaan peeling, produk pengelupasan. Jangan gunakan yang ada peeling. Dia ada hidroquinon tu tinggi. Hidroquinon tu dia memang dia bleach kulit kita,
memang dia bagi result yang cepat, tapi dia punya akan datang tu efek dia lagi teruk. So better kita guna yang teruji oleh Dermalogica yang kita ada dah sah dan nampak ni terbukti bagus. Okey. Lepas mask tu nanti siapa yang guna boleh gunakan toner ni ya. Kalau kita punya daily punya rutin tak ada mask, lepas kita cuci kita terus pakai ni toner ni. Toner ni ini spray, okey Kak Su tunjuk ya. Spray ni jangan dekat ni. Tutup mata spray je. Macam tu. Kita spray nampak dekat muka. Jangan digosok. Dap-dap je ni. Tolak-tolak sikit. Dap-dap je. Biar dia serap masuk dekat kita punya skin. Boleh? Faham? Apa dia ni? Apa lebih waktu kan? Okey, belum. Okey, belum setengah. Okey. Mak tu nak beritahu ya, konam habis. Tajak. Okey, macam ni. Dia sembuh. Lepas tu, sebab Kak Su saja sembuh, jangan letak kat kapas rugi. Dia serap kat kapas. Itu sebab Kak Su suka, kalau ada yang ni, jangan buang. Beli yang spray ni. Macam mana nak hilangkan background Kak Su pun Kak Su tahu. Ni, macam mana? Ni. Okey, macam ni. Gunakan yang dia spray ni. Bila kita spray, kita dab-dab je. Kulit kita akan rasa segar. Malam boleh pakai juga eh? Dia, okay. Tengok, dekat botol ni dia ada gambar. Yang bestnya, tu kata-kata bestnya belah ni dia memudahkan kita. Dah ada nombor. Lepas tu dia ada gambar matahari dengan gambar bulan. Thank you Bang Fas, remind Kak Zu. Dekat botol ni ada bulan dengan matahari. So kita boleh gunakan. Kalau ada dua gambar, maknanya kita boleh gunakan siang dan malam. Toner ni boleh guna siang dan malam. Kalau ada botol tu, kalau siapa teliti kat botol ada gambar bulan je, mana pakai semalam je lah. Kak Zul, dia ada nombor satu tak? Yang toner ni nombor dua. Terus nombor dua ya? Sebab mask dengan scrub ni dia tak ada nombor. Dia adalah alternatif. Dia tambahan, add-on. Tu Kak Zul kata tadi, kalau kita nak buat yang tujuh hari tu, Kak Zul dari cuci muka, Kak Zul terus masuk scrub. Kalau kita daily guna, macam kita lagi kerja, lepas kita cuci muka, kita kena toner. Okay. Lepas cuci muka, terus boleh pakai toner terus? Boleh. Memang kalau daily activity, daily harian kita nak pergi kerja, macam Aisyah nak pergi kerja kan? Lepas cuci muka, Aisyah terus pakai toner. Tak payah pakai yang lain tu. Aida dah pakai. Terbaik. Abang Jai, takut. Jangan kena kat bawah mata tau. Nanti bawahkan sikit. Jauh sikit kepada bawah mata. Ya? Jangan jalan sekali Abang Jai. Jangan jalan Syah. Nanti kau join. Andai, janggut tak kena. Janggut. Kak Ida punya cantik. Saya punya jadi macam lobang-lobang. Pasal akan jadi macam ni. Kalau orang dah biasa macam Ida tu. Terus. Macam apa kita guna, Kak Su boleh tahu. Oh. Kalau Bang Banjai ni memang orang yang baru menggunakannya. Serabai. Beginner. Patutlah cantik Kak Ida pakai berus eh. Baru tahu. Tak tengok Bang Fas pakai ni. Bang Fas pakai lagi comel terus. Dia pakai berus sabut. Patutlah. Jangan nanti dia melukah. Orang pakai man jangan gelak tau. Jangan buat lawak korang. Sian dia. Nanti Kak Zul nak tambah. Kak Zul nak tambah sikit. Okay. Sebelum mengeras. Okay. Apa ni? Yang kogenial sebab itu, kalau boleh untuk kita nak pakai, nak mudah. Kalau pakai bros tu lagi cantik sebenarnya. Ini pun pakai tangan, tak ada bros. Comel je kan? Lebih mudah kita apa, kita buat macam Zoro tu dulu. Tanda bawah mata dulu. Bawah mata kan, circle kan kawasan mata dulu, and then baru kita sapu keseluruhan. Jadi kita lebih mudah lah. Bagus tip dia. Dah bagi gambar. Okey, pastikan yang pakai mask ni 15 minit ke 20 minit. Jangan buat tidur pula eh. Okey, dah habis tu cuci, jangan lupa spray macam kata cakap toner ni. Jangan lupa guna toner. Sebab kita scrub tu dengan mask tu kita dah buka pori kita. Dah buka. Jadi kita nak tutup balik.
toner ni. Dia nak bagi bagi kulit kita cantik segar balik semula. Alright. Okay, next. Okay. Dia lepas tu, sebenarnya serum ni kalau nak ikutkan dia tak adalah dalam dalam kita punya basic. Tapi Kak Zul suggest serum ni dia bagus tau. Serum ni dia dia melembutkan, lepas tu dia melicinkan kulit. Lepas tu dia mengurangkan tanda-tanda jelas penuaan, especially macam umur Kak Zul yang dah 51. Umur 30 lebih ni, startlah guna serum. Kak Zul. Nak tanya yang kalau macam yang itu yang jeragat tu kan? Dia Kak Zul pakai produk-produk semua-semua ni dia dia hilang. Okay, kalau daripada experience Kak Zul, doktor skin, doktor spesialis kulit cakap jeragat ni takkan hilang. Dia memudahkan sebab dia dari dalam. Kita kan ada lapisan kulit. Jadi kita kena, kalau kita biar dia lagi tebal lah. So maknanya dia sekarang kita buat treatment apa pun, dia akan memudahkan, dia takkan hilangkan jeragat. So kena jaga. So bila umur 30 tu Kak Zul kata, serum ni jangan lupa. Pakai, belilah serum ni. It's good sangat. Serum ni memang membantu kita nak mengurangkan tanda-tanda jelas penuaan kulit kita. Dia nak ready. Dia akan bagi cepat nampak. Aku kata tua sebelum usianya. Macam tu lah maksudnya kan. Umur 30 kadang kita nampak orang dah nampak berumur. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak ada dari sekarang kita dah ready dah. So, serum ni nombor tiga. Nampak tak dia nombor tiga? Dia ada gambar matahari dan gambar bulan juga. So maknanya dia boleh pakai dua siang dengan malam. Penggunaan dia. Satu ke empat pam. Kak Zul suka letak tiga pam. Sebab empat pam. Kak Zul tak sini, tak kat sini. Tak kat sini, kat sini. Macam cerita piramid. Cucuk tak sini, cucuk tak sini. Okay, kita letak sini, tak sini, tak sini. Lepas tu kita ni lah. Guna jari ni juga. Make sure jari ni juga. Jangan gunakan tak mau eh. Kak Zul memang dah biasa kok guna jari ni. Kalau siapa dah biasa dia akan automatik je kat muka dia akan guna jari ni. Okay, toner tu. Alright, toner, serum. Lepas toner kan Kak Zul kan? Lepas toner boleh guna serum. Memang guna serum. Alright. Okay. Kalau kita ni kan termasuk Kak Zul lah, eye gel ni selalu kita macam ignore je. Tak penting. Sebenarnya penting tau. Sebab dia ada dua. Nombor empat ni ada dua. Satu untuk siang, satu untuk malam. Dia ada dua. Jadi guna dia bawah mata ni. Kadang-kadang kita ada eye bag. Kadang kita orang stay back, orang pakai cermin mata, orang suka menghadap komputer, lambat tidur. Dia akan menyebabkan lama-lama bawah mata kita jadi lebam. Ataupun nampak macam dah, macam orang kata macam diisi, macam dah naik bukit, macam berbiji, bonggol kan. Mana kita eye bag lah. Jadi dia punya eye gel ni membantu. Letak dia sikit je, dia tak banyak ni. Letak sikit je, satu je kan. Selalu letak satu pam. Satu pam yang letak kat jari yang ni tau. Jari manis. Letak jari manis ni. Orang suruh buat macam ni. Tapi Kak Zul, pernah Kak Zul belajar, dia suruh naik masukkan ke dalam. Dari atas masuk ke dalam. Oles ni, pelan-pelan. Kat ujung ni, sebab ujung mata ni kita selalu ada wrinkle kan. Kat ujung mata ni kita lebihkan sikit, letak kat situ. Kita tak nak ada. Ataupun kita buat macam ni pun boleh. Jangan ditarik, tarik, tarik. Ulang alik macam tu. Tak boleh eh. Jadi confused. Apa dengan aku macam tu lah maksudnya. So kita kena, Kak Zul suka dab. Macam ada lemah lembut. Sopan santun gitu tentang mata. Sebab mata ni penting tau. Kalau kita tak ada letak ni, mata kita nampak sembab. Kadang kita bangun tidur. Kalau Kak Zul pakai ni bangun tidur, perasan. Bangun tidur dia akan rasa segar. Kita tak rasa penat. Mata kita rasa best lah. Tak ada rasa macam sebab ya, kalau ambil gambar kan kita nak selfie breakfast tu kan. Kenalah segar mata tu. Betul tak? Alright. Okay, dia ada dua. Dia ada dua kan. Satu untuk siang dan satu untuk malam eye gel. Okay. Kak Zul pakai dua-dua. Sebab orang tanya boleh tak pakai satu. Boleh pakai satu. Nak pakai siang je pun boleh.
Tapi Kak Zul suggest pakai dua-dua sebab function dia berbeza. Malam waktu kita tidur lah waktu paling kulit kita bekerja. Dia bekerja untuk pulihkan balik kulit kita. Nak segarkan kulit kita time kita tidur lah. So manjakan diri kita time kita tidur tu. Bagi nutrisi keluaran kat kulit kita yang terbaik. Kita tidur dengan lena. Okay. Ini moisturizer. Moisturizer ni pun ada dua. Kalau siapa perasan, dia ada dua. Dia ada tiga, nombor lima ni. Tapi kalau siang hari, dia ada daily glow moisturizer dengan yang protektif. Malam pun nombor lima juga, dia panggil night cream. Number dia sama, penggunaan dia berbeza. Night cream of course lah malam kan, dan nama dia pun night. Kalau kita pakai malam, lepas kita eye gel yang malam punya tu, kita pakai night cream ni. Night cream ni kita pakai bangun tidur, kulit kita akan rasa macam twing-twing-twing ni macam tu. Macam best lah, kulit segar. Siapa pernah guna dia akan dapat rasa dia punya night cream ni. Sebab tu sebab night cream kadang cepat habis. Okay. Alright, kalau siang hari, dia ada dua. Satu daily, satu lagi protektif. So orang tanya Kak Zul, boleh tak ambil salah satu? Kan? Kalau kita duduk kat rumah, tak keluar, rumah kita tutup, ambil yang daily pun okey. Daily glow, dia function dia sama. Daily glow. Tapi bila kita nak keluar rumah je, jangan lupa ambil protect ni. Sebab dia ada sunblock yang SPF 30. Negara kita kan panas. So kalau tak pakai nanti dia direct sun terus masuk kat kulit kita. Sekarang dia tak ada efek. Lama-lama dia akan efek dia itulah juragan. Kulit kusam. Kita tak nak kulit kusam, kita tak nak juragan. So dari sekarang kita dah start jaga kulit. Kak Zumi jenis jaga juga dari nak darah. Suka pergi spa. Tapi tersilap pakai itulah yang nak result yang terawal tu. Dia jadi kulit kita jadi dapat juragan. Perkongsian Kak Zul tu, ingatkan you all janganlah terpengaruh dengan produk yang menjanjikan result 7 hari. Kadang yang 7 hari pun ada kata, dia kata diuji kan. Tapi kita pandai-pandai lah. Okay ke Kak Zul punya line? Buat ujian kat sini kan. Okay ya, suara okay? Okay. Alright, thank you Ayu. Alright, ni night cream. Putus lah pula Kak Zul. Suara Kak Zul putus. Membantu menyampaikan. Tangkut. Tak, Kak Zul nampak dia punya okay, ya? Suara Kak Zul putus-putus. Hujan. Hujan lebat. Dia lebat. Ke sana tak line kat sebab kat atas dia line slow sikit kot. Kak Zul guna kan. Okey, okey Kak Zul. Alright. Okey. Ni yang Kak Zul kata, ni waktu yang waktu malam. So pakai waktu malam ni pagi esok kulit kita akan rasa lagi segar. Krim yang kaya dan mewah ni, nampak tu nama dia pun krim yang kaya dan mewah. So kita memang manjakan diri kita dengan produk yang terbaik dah sangat. Jangan ni. Dia apa? Dah diuji dengan klinikal, kulit kita akan jadi lebih segar bila kita pakai berterusan. Jangan cakap bila pakai tak ada perubahan pun, baru pakai beberapa kali dah nampak perubahan yang ketara. Itu nama dia produk tu, macam Kak Zul cakap tu lah, nak result yang cepat kan. Ini dia ada proses. Macam kita turun berat badan juga ada proses. So skin kita pun ada proses untuk pemulihan dia. Dia tak ada pemulihan yang secara cepat. Magical sangat tak ada . So kita kena bersabar. Okay. Alright. Ni yang tadi SPF yang Kak cakap, dia ada UAB, UVB. Di luar biasa sinar matahari. Dia kalau macam Kak Zul dulu, kita kan sekarang kita dah PKP banyak di rumah. Kalau dulu aktiviti Kak Zul banyak di luar, memang kena pakai sunblock. Belum ada ni dulu, tak pakai lah sunblock apa-apa pun. Tapi dia bila kita dah bersama dengan Herbalife ni, Kak Zul akan pakai 100% luar and dalam dengan produk Herbalife lah. Herbalife lah. Memang Herbalife totally. Okay. Ini yang kita guna tadi. Kalau siapa nak basic dulu, yang Kak Zul cakap, ambil siapa yang belum ada lagi,
produk untuk skin, ambil pencuci, toner, apa ni, serum, ada ada apa, sunscreen tu, ada protect itu, ada SPF. Kak Azu tak dengar. Hello. Tak boleh cakap tu Kak Azu. Abang Jai, tegang. Abang Jai, tak boleh cakap. Terbaik, Abang Jai. Okey, kalau boleh ambil gambar, ambil lah gambar. Siapa yang yang ada ni? Ada, ada boleh ambil gambar, tolong ambil gambar boleh? Berapa minit Abang Jai check time tak? Boleh cuci kot. Dah cukup masa eh? Dah? Belum eh? Bagi... Bagi syarat tangan je. Sebab kita lewat. Oh, siapa tu? Okay. Ushma ada nak tanya apa-apa? Tak ada, Kak Zul tadi terkeluar. Oh ya ke? Ma yang terkeluar kan Kak Zul yang terkeluar? Ma, Ma terkeluar. Oh. Masuk balik. Untuk yang night cream tu Kak Zul dah ni ke? Untuk yang nombor 5 punya. Ada tadi Kak Zul cakap kita ada nombor 5 ada 3. Saya yang night creamnya. Ah yang night cream ya. Kan? Pun nombor 5 juga. Tapi yang nombor 5 pakai malam ni yang night cream tu nombor 5 juga. Maknanya lepas kita pakai toner, kita dah pakai scrub, kita pakai serum. Kita lepas serum, pasti lepas serum baru pakai eye gel tau yang malam punya. Lepas tu pakai night cream. Okay. Untuk set malam, boleh tidur. Kalau malam, lepas kita cuci. Okay, ni Kak Azul beritahu kalau malam ya. Lepas cuci, kita toner. Kita bagi serum, pakai eye gel malam dan pakai night cream. Habis, done. Senang malam. Kalau siang, kita dah cuci, kita letak kita letak toner, kita letak serum juga. Lepas tu eye gel yang siang, dia ada dua. Nak pakai yang mana? Kalau kita rasa kita nak keluar, pakai yang ada protective moisturizer, yang ada sunblock ni. Kalau kita duduk rumah, kita boleh pakai yang Biglow. Jimat sikit kalau pakai dua-dua kan, ni pula kan. Kadang-kadang kita pun nak menjimat juga kan. So kalau Kak Zul kalau malam tak keluar, kalau siang tak keluar, tak pakai daily glow saja. Okey. Kalau nak keluar baru Kak Zul top up dengan protect ni. Okey, Banjai ambil toner, Banjai beli toner ada spray ya Banjai. Okey, Banjai spray jangan dekat-dekat, tutup mata spray. Dan 5 semburan je tu. Ada bunyi tu. Okey. Terbaik. Good. Okey, lepas tu dab. Jaya gosok, gosok perlahan-lahan, lepas tu dab Banjai. Buka mata dia tak pedih. Jangan risau. dab macam ni, bukan gosok. Yes, good. Dab dia. Bagi dia masuk, serap. Kita punya. Lembut jari lah. Rasa segar tak Banjai? Best tak? Cuma cerita sikit. Buka suara. Cuba cerita sikit. Segar. Kan? Itu baru lagi sekali pakai kan? Hmm. Lepas ni kita bolehlah bermas-mas selalu tengok. Okey, siapa lagi pakai tadi nak tengok? Ada siapa-siapa nak tanya boleh? Yang first time pakai skin kan? Kadang pakai skin ni kena betul juga step dia. Kita nampak simple. Tapi kena betul. Itulah.
Best dia senang belah ni dari nombor. Kak Zu, untuk scrub tu kita boleh pakai seminggu apa kali? Seminggu tiga kali boleh. Jangan hari-hari dia, dia kering, kulit kita akan kering. Kazu, kalau contoh pakai tu tak pakai, contohnya kalau 3 hari Kak Zu buat 4 kali ke scrub, 5 kali ke boleh lah. Sebab nanti kering sangat. Perasan tak kalau kita buat 3 hari direct, bila kita letak mask dia lagi pedih. Kan? Betul tak Mama? Mama buat selalu pakai kan? Mama pakai hari-hari ya, 7 hari tu scrub. Hari itulah yang waktu challenge 7 hari tu memang betul lah dia akan rasa pedih. Pedih kan? Betul. So kalau Banjai tak payah hari-hari lah. Banjai pakai mask hari ni dah pakai. Kalau Banjai nak start 7 hari hari ni, esok tak payah pakai scrub. Esok lagi sekali tu pakai scrub balik. Tapi waktu tu saya tak pakai scrub kat Azu. Saya tak tahu. Waktu tu saya tak pakai. Tak pakai scrub pun kalau 7 hari tu memang ada rasa macam pedih-pedih juga kalau mula. Kalau ini pun jadi macam tu. Dah 7 hari dia rasa segar kulit kan? Tapi ha. Dia tapi lepas-lepas 7 hari tu segar lah. Sama macam kita Assalamualaikum. Dinner kan? Kita akan rasa proses dia. Kita rasa sepuluh lah. Assalamualaikum. Tak maaf tak buka ni. Tak apa. Okay. Mak Yong nak sembang ni pasal guna klik apa? Skincare ni kan? Okay. Memang Mak Yong pernah rasa muka ni jadi bengkak, kemudian kulit jadi kering sangat, pedih, lepas tu jadi kasar, terutama bawah dagu sampai ke pipi bawah yang tulang ni. Memang sakit sangat lah. Tapi Mak Yong memang jenis yang terus buat, terus guna. Dan dalam tempoh 5 hari mungkin lah keadaan macam tu. Tapi kan Mak Yong sapu dengan elogel. Malam-malam nak tidur tu sapu dengan elogel. Jadi alhamdulillah dia jadi apa normal balik. Ini saja nak ceritalah, takut ada yang guna nanti keadaan sama macam ini dia terus berhenti. Jadi boleh teruskan je. Sebab elogel tu dia bagi kita sejuk. Kulit kita jadi sejuk. Jangan campur benda lain lah. Just guna elogel saja. Saja try-try je kan. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah okey dah. Pakai apa pun okey. Itu sajalah pengalaman nak beritahu. Terima kasih Mak Yong. Okay, betul juga. Kadang kita itu dinamakan proses proses perubahan yang kita pada skin kita kan. Tak semua orang apa tu dia kata result tak berbeza antara individu kan. Itulah kadang orang pakai dia tak ada apa-apa halahan. Okey je. Kadang orang pakai ada rasa pedih, kadang ada rasa bintik-bintik. Dia teruskan. Itu nama dia proses. Jangan risau. Dulu Kak Zu pun pakai pencuci muka ni pun rasa macam apa ni keluar halus-halus ni. Jadi kita proses, kita terus je pakai. Semua orang ada alami benda yang sama. Macam Mak Yong cakap dia, dia pakai soothing gel. Tapi soothing gel tu dia tak ada dalam skinnya produk lah. Dia memang untuk badan. Tapi kalau memang kita rasa meruam-ruam, memang ramai yang suggest pakai tu boleh lah. Okay. Betul tu Kak Azu. Bila kita ambil nutrisi luaran kan, nutrisi dalaman pun kita ada PCE kan. Sama juga macam kalau kita ambil skin ni, ada sesetengah orang dia akan alami PCE. Tambah-tambah lagi siapa yang pernah amalkan macam Mercury punya produk. Macam Zai. Zai pun samalah. Dia akan naik jerawat pasir penuh dekat dahi. Tapi kita continue je pakai, memang dia akan keluarkan semua dulu tau. Keluar semua dulu, lepas tu nanti lama-lama memang nampak kesan dia. Kurang sikit-sikit-sikit. Dan kena konsisten lah, jangan hari ni pakai, esok tak pakai. Betul, minggu depan pula pakai, tak boleh macam tu. Memang tak nampak kesan. Untuk tip kan, kadang kan orang perempuan ni dia rajin sikit pak muka. Ni orang lelaki, sebab skin ni kan sesuai untuk orang lelaki. Hari tu siapa join kelas terlabur, tip dia letak dalam bilik air. Jadi pencuci muka macam Kak Zu pun
Nama je. Tapi Kak Zul pun sama juga. Kak Zul pencuci muka, of course dalam bilik air. Kak Zul punya scrub dengan mask memang Kak Zul letak dalam bilik air. Bila Kak Zul dah cuci muka, Kak Zul terus letak scrub. Kan kita nak mandi. Sambil kita buat benda lain, kita dah kita start 3 minit je kan. Lepas tu kita boleh mandi. Lepas tu kita solat-solat, keluar, lembapkan muka, Kak Zul pakai mask. Kemananya kadang kita kalau letakkan almari, kita dah terlepas macam malas kan. Jadi letak dalam bilik air di depan mata kita. Itu tip lah kalau yang rasa jenis yang malas nak pergi, apa, suka terlupa. Masuk bilik air mesti nampak. Didi ada nak tanya apa-apa, Didi? Nak tanya. Macam saya ni, sebelum ni memang saya tak pernah jaga muka pun. Sebab alhamdulillah lah kulit ni memang jenis tak mengagam kan. Lepas tu awal 40-an kawan saya duk apa nama duk duk ajar pasal apa jaga muka ni pakai apa Mary Kay. Jadinya bila 40-an kan. Bila saya join Herbalife ni tahun lepas kan dah umur 44. Saya belilah yang set basic ni yang Kak Zul kata nombor 1 sampai nombor 5 tu kan semua saya ada ni. Tapi saya tak pakai lagi yang daily dengan night cream. Sebab yang Mary Kay punya ada. Macam sayang pula kan. Boleh campur tak? Tu soalan dia. Oh, boleh campur tak? Okay. Kak Zul pun pengguna Mary Kay lama. Tapi Kak Zul suka campur. Tak campur, Kak tak campur. Kak Zul campur. Kak Zul dah tahu belah ni skin dia okay. Yang Mary Kay tu Kak Zul bagi orang lah. Kak Zul banyak set Mary Kay. Berbeza-beza sebab Mary Kay ni dia Kak Zul bagi Kak Zul susah. Bukan susah lah. Dia untuk kulit ni set ni. Untuk kulit ni set ni. Jadi confused. So belah ni beza dia cleanser je. Lain semua sama. Tak kulit dia. So senang sangat nak guna. Tak ada pening-pening dah. Kan? Kalau yang membezakan dia pun cuci je. So kalau Kak Zul masa kalau Didi tanya boleh campur tak campur, kalau Kak Zul, Kak Zul suggest tak payah campur lah. Walaupun dia kata Mary Kay tu ada melojika juga, clinical test juga kan. Sebab takut nanti benda yang lain berlaku pula. Macam Kak Zul, Kak Zul tak campur. Okey, lagi satu soalan. Lagi satu soalan, kalau yang pencuci tadi kan kata yang kulit kering apa suting alo dengan apa yang normal tu kan? Satu suting satu citrus, satu alo cleanser. Itu masa yang promosi apa tak saya beli dua-dua. Boleh pakai kan? Saya rasa kulit saya normal, mana dua-dua boleh pakai. Kak Zul pakai boleh pakai dua-dua je. Petang kau Didi. Citrus Kak Zul pakai petang sebab siang hari kita kan banyak kotoran kan. Kak Zul pakai petang. Pagi yang pakai yang petang ni apa? Yang petang yang berbiji-biji tu kan? Oh, mana siang yang pagi kita pakai yang biasa. Itu Kak Zul lah. Kak Zul pakai dia. Okey. kalau yang ni dia sebab Herbalife ni punya produk skin dia insya-Allah lah. Kak Zul trust satu je. Okey. Alright. Terima kasih Kak Zul. Sama. Ada lagi nak tanya? Rasa kita dah cukup masa kot. Ayu dah spray dah Ayu? Toner lah. Tak spray lagi sebab benda kat bawah dekat bilik atas. Nanti lalu pandai. Kan baru dah cerita. Nak share sikit je boleh tak? Boleh. Yang kau Jenny sebut itu, dia kata kalau boleh. Dengar tak suara Kak Ayu? Dengar. Dia kata apa kalau boleh kita nak sapu apa tadi eh. Macam bila muka ni kita guna lepas kena toner kot kita ni. Macam apa? Banyakkan guna pump ni. Dab-dab je. Dab-dab and then dia kata just layering. Istilahnya dia guna tu just layering. Jangan terlampau kat just layering macam tu. Lepas tu juga nampak yang Ko Jenny dia buat tu bila dia dah cuci muka ada setengah kita akan guna towel muka kan. Macam Kak Ayu ni main tibai je. Lepas tu tengok dia guna tisu. Kau jenis dia guna tisu, dia tekap kat muka. Lepas tu dia macam selak kat situ. Then take out. Dia just guna tisu sahaja. Dia kalau towel, dia memang dia ada khas towel untuk muka. Jangan campur towel badan tu. Kan, kadang tu kita campur. Tapi nampak dia just guna. Tak boleh. Dia kan kita ada satu khas towel kecil khas untuk muka kita. Lepas kita cuci,
kita guna towel khas untuk muka tu. Itulah. Itu je. Towel pun boleh. Tapi pastikan towel tu towel yang bersih lah. Betul. Okay. Alright. Okay, itu rasanya Kak Zul ada apa-apa nanti. Kita tengok lagi next week, tengok macam mana. Okay, habis dah sharing Kak Zul. Okay, minta maaf Kak Zul baru permulaan untuk skin. Kalau ada lebih, kalau kurang ke minta maaf. Kalau yang tak cukup ke minta maaf juga. Kita keep improve. Nanti Kak Zul tanya kita punya mentor apa yang perlu ditambah. Apa kebaikan lagi untuk skin ni, untuk kebaikan kita bersama. Okay, itu saja. Kita pun dah pun lebih nak exercise pula. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Zul. Terima kasih Kak Zul. Terima kasih Kak Zul. Bang Jai terus cerita. Terima kasih Kak Zul. Bang Jai terus cerita daripada Bang Fas. Tapi next week kita ada speaker jemputan tau. Okay. Kita akan tukar-tukar. Siapa akan Kak Zul panggil? Yeah. Skin dia. Nah, minggu ni Kak Zul dulu permulaan. Kak Zul akan share daripada Kak Zulnya jenis. Minggu depan kita akan panggil siapa. Tunggu. Alright. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Kak Zul. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Kita ambil gambar. Bergambar. Stop sharing ni boleh? Stop sharing. Sekejap. Okay. Aku nampak muka Bafas. Bang Fas dah gorgeous. Oh, gorgeous. Ini gambar nama je lah, Mak Yu. Okay, print screen eh. Bukan skin. Sekejap, mana ni? Okay, Ma, boleh? Okay, boleh. Sekejap, ada lagi tak? Satu muka surat je ni. Okay, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Kak Ma. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.